warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jaja Granata, komentator atau pemain atau orang yang memainkan football 2022. Kali ini kita lagi masih dengan World Cup 2018, International Cup 2018 di fase grup antara Argentina melawan Kroasia di pertandingan kedua ini. Marilah kita saksikan susunan pemain yang akan diturunkan oleh masing-masing negara. Dari Argentina sendiri, di sana ada Kun Aguero, pemain-pemain ini ada Messi, sang striker andalan atau sang playmaker di sana, dan ada Di Maria. Di sana pergantian dari sisi kirinya, Ancel diganti atau Gomez harus dimasukkan, menggantikan Tosala di sana. Sedangkan dari Kroasia ada Kramaric, Rabic, Perisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Borisic, Lovren. Pemain-pemain inti yang dimasukkan oleh Kroasia sendiri di sana. Selamat menyaksikan kick off babak pertama antara Argentina versus Kroasia. Terus ke Messi di sana, Messi mega bintang, Messi dengan bola, Messi hati-hati, ada Messi, aduh dia bisa diambil oleh Lebron. Serangan dari Rusia, ada serangan dari Rusia, masih ada sudah di sana pemain Villarreal. Ke Paredes ke Messi, aduh meninggalkan lapangan. Gomez di sana, Gomez ke Messi lagi, serangan Argentina dari Messi. Dari Messi, apa yang terjadi? Messi masih masuk ke dalam penalti, tendangan dari Messi masuk turun pemainnya sendiri. Serangan balik oleh Kramaric, hati-hati Argentina. Ada Perisic di sana. Apa yang terjadi? Salah tendang. Masuk ke penjuru, gol Kovacic, gol berbahaya. Kali ini Kroasia unggul duluan, luar biasa. Ini Argentina harus mengakui keunggulan dari Kroasia. Messi. Apa yang terjadi? Serangan balik yang begitu luar biasa dari Kroasia. Romario. Pacu Messi. Messi. Messi mengirim bola. Masukkan Messi. Apa yang terjadi? Messi. Aduh, nggak bisa menendang Messi di sana, kawan-kawan. Serangan balik masih bisa diatasi. Beautiful through ball.
mulai dari Kroasia. Terus Maria di sana, Maria di sana, masih salah, masih kacau di babak pertama ini. Tenangan balik yang begitu cepat, untung di sana masih bisa ditangkap oleh Martinez, kawan-kawan. Pemain Argentina belum menemukan sisi permanen. Nah, masih gagal. Serangan balik bertubi-tubi dari Kroasia. Serangan balik bertubi-tubi. Berhati-hati Argentina. Selesai pertandingan babak pertama. Kali ini keunggulan untuk Kroasia. Argentina harus berhati-hati. Bisa mencoba menggantikan Aguero. Dengan Lautaro Martinez. Tangan musikan kick off babak kedua antara Argentina versus Kroasia. Terus bertubi-tubi lakukan serangan balik Kroasia. Luar biasa kali ini permainan Kroasia. Penggantian pemain Lautaro masuk. Sana di Maria Raglis itu Lautaro di sana. Lautaro sang pemain yang baru masuk. Di Maria di sana. Gomez. Oh, masih bisa diintervensi oleh penjagaan Kroasia. Di sana Di Maria, Di Maria lagi. The fall, sang preman kita. Masih bisa. Messi nerung bola, Messi lagi. Bisa diambil bolanya Messi. Bahaya di sana. Ball Di Maria di sana. Di Maria masuk dengan bolanya luar biasa. Kroasia di sana, kawan-kawan. Serangan yang bertubi-tubi, serangan balik yang dilakukan oleh Kroasia. Tak ada pemain kali ini. Main Argentina kacau, kawan-kawan. Taro di sana. Taro ngirim bola, dibalikin Taro. Ke Paul, ke Di Maria. Di Maria di sana. Di Maria masuk, masih bisa diambil oleh back-nya. Apa yang terjadi dengan Argentina sekarang ini? Messi di sana. Messi. Messi membawa ke dalam lapang, ke dalam garis. Messi. Tendang Messi. Oh, tidak bisa. Argentina harus mengakui solidnya baik dari Kroasia kali ini, mampu mencuri poin 3 dari Argentina. Luar biasa pemain yang apik dari Kroasia, dan pertahanan yang luar biasa, dan gol yang dicetak oleh Kovacic mampu mengantarkan Kroasia menjadi pemenang di pertandingan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, tonton video kali ini.